welcome back to my YouTube channel, Shawe. Nah, siang ini kita mau masak soto ya teman-teman. Majikan saya lagi pergi dan ini saya mau mempersiapkan soto ceker ayam. Dan ini ceker ayam yang sudah saya bersihkan. Ini bumbu rempah-rempahnya dan saya pakai bumbu instan. Ini bukan endorse lo ya. Dan mari kita masak. Nah, pertama kita masukkan dulu ya cakarnya. Kita pakai 3 cakar ayam saja. Daun salam. Jangan lupa masukkan batang serai. Lalu ada daun bawang, kita potong dulu, kita ambil kuasnya dan kita ikat seperti ini, lalu masukkan juga ke dalam rebusan ceker ayam tadi. Sambil menunggu ceker ayamnya matang sama kuahnya mendidih, kita tumis dulu bumbunya. Tambahkan minyak. Di sini kita pakai bumbu instan aja teman-teman, karena di sini itu saya nggak punya cobek buat nguleknya, jadinya kita pakai bumbu instan saja. Kita tumis dulu bumbunya dan kita tumis sebentar saja ya teman-teman. Terus nyalakan exhaust atau alat hisap asap biar baunya itu cepat hilang. Thank you.
itu kuahnya sudah mendidih, tapi kita nunggu ceker ayamnya ini empuk dulu ya. Masih keras, kita nunggu sampai empuk dulu, baru kita masukin bahan yang lainnya, kayak tomat, daun bawang, dan seledri. Nah, setelah mendidih, kita bumbu dulu pakai garam. Mencin sedikit ya. Masukkan daun bawang sama seledrinya ya teman-teman. Nah, ini sudah matang teman-teman. Wah, soto ceker ayam. Soto ceker ayam saya sudah matang dan waktunya kita makan. Untuk yang di rumah sudah menyaksikan video saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jam waktu makan kalian jangan sampai telat ya. Dan saya mau makan dulu dengan soto ayam. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.